Hai hai B2B people, apa kabar? Senang sekali saya Sandy Yusuf kembali dalam acara kesayangan kita. Apalagi kalau bukan Beauty and Fresh Never End with Sam Kim Skincare and Cosmetics. Beauty people, saat ini episode-nya sangat spesial karena kita sekarang berada di Manado, tepatnya di Hotel Four Point by Sheraton dan di Infinity Pool. Dan pada episode spesial kali ini, saya sudah janjian nih dengan salah satu ambassador Sam Kim, yaitu Ferry Salim. Dan juga salah satu icon Sam Kim, siapa lagi kalau bukan wanita cantik ini, namanya Amelia Salim. Nah, gimana nanti ceritanya? Kita tentu akan membahas yang menarik lagi dalam episode spesial kali ini, Sam Kim Goes to Manado. Yuk ikutin saya. Hai hai, apa kabar? Udah seru banget nih, udah sarapan ya? Halo sayang. Kita kan emang udah janjian ya? Iya. Kayaknya tadi aku lihat dari Jo ngobrolnya seru banget deh. Iya, ini kita ngobrol mengenai berbagai macam hal, mulai dari fashion, kecantikan, bisnis. Betul. Oh, pantesan gitu. Seru banget. Beauty people, sekarang saya sudah berada dengan salah satu ambassador Sam Kim, yaitu Ferry Salim. Hai. Dan juga salah satu icon Sam Kim kita yang cantik, Amelia Salim. Hai. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol nih, kita pengen tahu sih sebenarnya relasi mereka tuh apa ya. Kalau kita udah tahu semuanya, kalau Mas Ferry ini salah satu aktor yang sangat aktif dan banyak sekali syuting yang mungkin di luar outdoor ya. Iya. Nah, lokasinya outdoor. Tapi lihat dong, usianya sudah tidak muda lagi, kulitnya tetap cerah, tetap fresh, dan selalu tampil dimanapun dengan awet muda. Nah, Mbak Amelia Salim juga seperti itu, kulitnya selalu tampil cerah dan fresh. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol nih, Mas Ferry ya. Sebenarnya apa sih rahasianya? Kalau kita boleh bagi dengan beauty people, mungkin mereka juga ingin tahu rahasianya Mas Ferry ini dalam aktivitas sehari-hari. Kok bisa ya kulit wajahnya tetap sehat? Apakah pola hidupnya mungkin ada tips-tips tertentu buat beauty people? Iya, sebetulnya ada dua hal yang harus kita jaga dalam hidup ini. Agar kita bisa tetap tampil sehat, tampil bugar, dan selalu kelihatan ceria dan juga segar gitu kan ya. Yang pertama adalah di dalam hati kita sebetulnya gitu, bahwa kita tuh harus positif. Ya. Pertama kita harus positif dalam berpikir, dalam bertingkah laku, berbicara. Kemudian juga kita harus melakukan olahraga. Rutin berarti olahraganya ya? Rutin, ya. Terus kemudian menjaga pola makan yang sehat, karena kan umur sudah tidak muda ya, sudah 50 tahun. Oh benar, 50 tahun? 50 tahun, ya. Padahal kayak kakak ade sama Brandon. Saya lahirnya tahun 67. Ya kalau ketemu Brandon tuh, misal sama orang, saya lagi jalan sama Brandon, mereka bilang, kakak ade ya gitu. Komplimen dong buat ayahnya. Buat ayahnya senang, tapi buat anaknya kan gak senang. Kok saya udah disamain umurnya sama ayah saya kan gitu. Tadi itu olahraga, minum air putih, kemudian berpikir positif, lalu menjaga pola makan. Tapi di samping itu ada lagi. Apa nih? Kita harus merawat kulit wajah kita gitu. Oh, berarti rajin perawatan. Rajin perawatan. Ya, karena sejak begini. Sejak usia berapa tuh perawatan? Saya sudah rajin perawatan itu sebetulnya gini, saya cerita dulu nih. Kalau yang namanya perawatan itu harus mulai dari usia dini. Oh, usia dini? Karena usia dini itu ada, perawatan dari usia dini itu seperti menabung. Kita menabung sedikit demi sedikit, akhirnya kan jadi besar gitu uangnya. Berarti? Jadi bukit. Bukan cuma uang aja ya, menabung. Nah, perawatan juga begitu tuh, dilakukan sejak masih remaja. Remaja itu kan kulitnya sangat ini sekali, sensitif. Makanya mereka sering jerawatan ya, kan gitu. Kena hormon juga ya? Iya, nah yang perlu dijaga adalah perawatan kebersihan kulit wajah untuk remaja. Ya, mulai dijaga. Ini untuk unisex loh, untuk ya. Laki-laki maupun perempuan. Oh, pria dan wanita tetap iya, sama tetap ya? Iya, tetap dong. Kulitnya kan sama.
untuk penampilan juga pria butuh penampilan kan. Betul. Apalagi wanita. Gitu. Apalagi teenager ya, hormonnya teenagers juga mungkin pasti berkembang terus. Dan dari gitu kegiatan mereka di sekolah, aktivitas dan sebagainya. Mereka kebanyakan kan berada di lapangan ya, sebetulnya kalau boleh banget kita katakan. Jadi perawatan wajah itu yang paling penting. Apa sih perawatan wajahnya yang biasa dilakukan Mas Hari? Jadi gini, ya saya itu biasa seperti ini nih. Ini nih saya kalau ngelihat ada orang kalau begitu keluar dari rumah outdoor tuh mereka takut banget. Karena mataharinya matahari kan sekarang udah ozon kita kan sudah mulai rusak. Nipis, sehingga ya? Matahari yang dari matahari itu langsung tuh udah langsung begitu dekat dengan kita dan panas sekali. Benar, benar. Banyak partikel atau molekul matahari yang tidak baik untuk kulit kita kan gitu. Yes. Nah, saya biasanya kalau pagi sebelum keluar beraktivitas, saya itu membersihkan wajah saya dengan foam face ya. Oh. Ya, jadi dibersihkan dulu. Kemudian lalu menggunakan toner. Oke. Setelah toner saya aplikasikan dengan Ultimate Essence dari Sam Kim. Fungsinya Ultimate Essence itu apa Mas Ferry? Ultimate Essence itu sangat bagus sekali. Dia bikin wajah, dia mengganti sel-sel wajah kita yang rusak. Yes. Oh. Kemudian juga dia menjaga agar kulit wajah kita selalu moist. Oh, jadi kenyal ya? Kenyal gitu. Nah biasanya kalau saya setiap pagi kalau saya pergi keluar rumah, saya tambahkan lagi. Apa tuh? Ini saya selalu bawa, makanya kan ini odor. Ini dia nih, Sam Kim Sun Protection. Oh, Sun Protection. Tapi kalau misalnya nggak pergi outdoor, tetap pakai Sun Protection nggak? Sebenarnya begini, banyak orang berpikir kalau tidak keluar rumah, itu aman dari matahari. Tapi itu salah sebetulnya. Karena cahaya matahari itu masuk. Partikel-partikel dan juga molekul-molekulnya masuk ke dalam rumah melalui ventilasi udara, jendela, pintu, garasi yang terbuka. Serius, ya kan? Beneran gitu. Jadi sebaiknya digunakan pelindung gitu. Berarti kita juga kalau habis mandi gak usah harus mau pergi, kita tetap pakai dengan si sun protection ini ya? Iya, tapi nomor satu adalah Ultimate Essence. Ultimate Essence. Lalu kalau mau tidur, Ultimate Cream. Ultimate Cream, wah luar biasa sekali ya. Nah, kita sekarang pengen ngobrol sama Mbak Amel nih. Kalau kita lihat nih, beauty people, Mbak Amel nih wajahnya tuh bener-bener selalu terlihat fresh, cantik. Kalau cantik sudah pasti ya. Tapi sebenarnya rahasia apa sih perawatannya yang dilakukan oleh Mbak Amel selama ini? Boleh dong sharing sama beauty people, Mbak Amel? Boleh dong. Rahasianya juga sama, hampir mirip ya yang dikatakan sama Mas Ferry. Kenapa Mas Ferry juga tampil kinclong? Saya tiap hari juga menggunakan hal yang sama. Setiap pagi saya selalu mencuci wajah saya dulu, kemudian saya pakai foamnya, kemudian saya pakai serumnya itu, serum dari Sam Kim punya, kemudian essence, terus ultimate essence juga, itu yang paling bagus ya. Kemudian kalau saya eye cream juga saya nggak lupa. Eye cream biasanya digunakan malam hari atau pagi hari? Kalau saya gunain malam dan pagi. Oh malam dan pagi. Betul. Juga? Sedikit aja saya kasih itu. Sekitar sini sedikit aja. Nah, Mbak Amel kan kalau kita nih perempuan biasanya kan setiap hari tuh keluar rumah pasti harus pakai makeup. Nah, gimana untuk menjaga atau pilihan-pilihan makeup apa sih yang tepat yang misalnya untuk eyeshadow, kemudian blush on. Ini kan kalau salah pemilihan produk dan mengaplikasikan di wajahnya, itu bukan menjadi baik buat kulit wajah kita gitu. Tapi gimana nih tipsnya buat beauty people? Kalau tips saya, karena saya kesibukan saya sehari-hari sebagai wanita bisnis, jadi saya harus selalu tampil prima, tapi tidak berlebihan ya. Jadi saya memilih produk-produk yang lebih ringan. Contohnya produk yang saya pakai adalah produk Sam Kim. Karena Sam Kim dia aman, juga mengandung vitamin C. Jadi saya gunakan sehari-hari untuk kulit saya sangat aman. Oke, soalnya gimana kalau vitamin C itu kan tidak bisa diproduksi oleh tubuh ya. Betul. Berarti kita harus ada asupan ataupun melalui perawatan wajah dan juga kosmetik yang kita gunakan sehari-hari kepada kulit kita ya. Wah luar biasa sekali ya beauty people, tadi kita udah banyak sharing dengan Mas Ferry dan juga Mbak Amel bagaimana rahasia mereka menjaga kesehatan dan kecantikan wajahnya. Nah Mbak Amel, Mas Ferry, kan sebentar lagi nih kita akan kumpul dengan Sam Kim Family yang lainnya. Kita akan jalan-jalan ke Danau Lino, nanti ikut kan? Aduh, kebetulan kita ada janji ya. Kita nggak bisa ikut. Kita nggak bisa ikut ke Danau Lino, tapi kita janji nanti malamnya
kita pasti akan datang ke acaranya. Mama juga nggak bisa betul, ikut ya? Nggak bisa ikut karena harus preparing itu untuk acara nanti malam. Sayang kan? Banget ya, padahal nanti kita mau ketemu sama Markus Henry. Terus ketemu dengan Ibu Hedi, owner Sam Kim, dan juga Pak Rizal. Nah kita mau rame-rame ke Danau Linau, tapi nggak apa-apa deh. Kalau misalnya emang tapi kita siapkan ikut acaranya untuk nanti malam. Betul, kita okay ketemu jadi di acara kita ketemu malam. Ya. Kita ketemu ya, janji ya kita ketemu nanti malam di acara yang lebih seru pastinya. Siap ya. Oke, beauty people, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi dengan Sam Kim Family di Danau Linau. So stay tune, jangan kemana-mana. Beauty people, masih dalam Beauty and Fresh, Sam Kim Skincare and Cosmetic, dan kita sekarang sudah sampai di Danau Linau, Manado. Waduh, ini cuacanya cerah banget, tapi udaranya dingin, danaunya juga ada 7 warna. Wah, pasti ini wisata alam yang paling bagus di kota Manado. Dan seperti janji saya tadi, saya sekarang tidak sendiri, tapi sudah ditemani dengan Sam Kim Family. Siapa saja dia? Di sini ada Markus Henry. Apa kabar, Markus? Ya. Dan baik juga ada Ibu Hedi yang cantik. Wow, topinya cantik sekali. Wajahnya juga cantik sekali. Di sini juga ada Sus Dodo. Sis Dodo, kita semua bertiga lagi kumpul di sini. Tadi kita perjalanannya seru banget ya. Iya. Kayaknya dari kota Manado itu nanjak terus ya perjalanan ke atas dan berliku-liku. Tapi sebelumnya saya pengen tanya dulu nih sama Bu Hedi. Kan kalau nggak salah Bu Hedi ini asli dari Manado ya? Iya. Boleh nggak sih ceritain dikit gimana sih kisahnya nih ada Danau Linau di Manado ini? Oh, Danau Linau ini ya. Ini udah lama nih danaunya. Di pojok sana nih tanah kelahiran saya tuh. Oh, yang seberang sana. Tanahnya Bu Hedi. Tanah kelahiran. Oh, tanah kelahiran. Jadi ini memang dari dulu, sekarang saya lihat makin cantik ya danaunya. Dulu tuh masih seperti belum terurus, ini udah makin terawat. Jadi ya kayaknya senang lihatnya ya, udah makin bagus dan enak pemandangannya. Iya ya, menjadi salah satu tujuan wisata yang cukup terkenal ya di Kota Manado. Terus ngobrol-ngobrol nih ya, kita kan sekarang lagi liburan. Tapi kalau saya perhatikan dari perjalanan-perjalanan ini kok Mas E ya? Oh iya. Itu tuh ya, wajahnya tuh enggak pernah kelihatan ada berminyak, terus berkerut, terus kemudian kena panas matahari juga tetap aja kayaknya terawat dan terjaga. Nah, kayaknya beauty people perlu tahu juga ya, tipsnya apa sih sebenarnya? Tipsnya simpel. Karena saya selalu bawa sun protection, sun protection itu di tas saya. Panama itu pokoknya senjata saya, Bu Hedi juga udah tahu. Yeah. Kalau siap sun protection udah habis, saya mulai panik nih. Bu Hedi, punya saya udah habis. Pokoknya itu statusnya. Nah kalau Bu Hedi gimana? Soalnya dari tadi sudah pakai make up, tetapi juga tetap terlihat cerah terus, fresh terus. Nah, sekarang pemilihannya apa sih make up-nya supaya bisa tetap seperti ini? Stunning terus gitu ya, seolah-olah gitu. Biasanya ya. Biasanya kita kalau udah kena matahari, make up kita tuh udah mulai crack gitu, mulai pecah. Tapi kalau Bu Hedi, saya perhatikan dari tadi itu make up-nya tetap on terus, nggak ada perubahan. Tinggal tambah-tambah lipstik aja kayaknya ya setelah makan. Gimana sih Bu Hedi ceritanya? Biasa perawatan harus rutin, apalagi kalau usia-usia kita ya. Jadi selalu cuci muka dengan bersih, dengan cleansing foam-nya Sam Kim, penyegar toner, terus tidak lupa kalau malam hari pakai Ultimate Essence atau VC Essence. Nah kalau pagi hari kayak kita mau jalan ke sini, selain Ultimate Essence atau VC Essence, kita harus pakai sunblock. Nah setelah sunblock, baru saya pakai BB cream. BB cream yang diaplikasikan oleh Sis Dodo. Ya, BB cream ya. Jadi kuncinya ya BB cream itu sudah supaya bisa melekatkan loose powder kita atau compact powder kita ya. Sepanjang hari itu bisa. Nah, Markus, saya pengen tanya deh sedikit. Dari tadi saya perhatikan ya, paling asik, paling seneng itu outdoor. Jadi keluar terus cari matahari, tetapi kok kulitnya tetap aja nggak berminyak,
kemudian juga nggak terlihat gosong ataupun terlihat ada kerutan-kerutan. Sebenarnya apa sih rahasianya? Boleh dong dibagikan ke beauty people. Nah, supaya pemirsa di rumah tahu, beauty people tahu, dan juga kayaknya Mbak Sandy belum tahu rahasia kita ya? Iya belum, aduh berbagi dong boleh. Ngeluarinnya harus gini nih. Oh, ini dia, sun protection double effect dari Sun Kim. Ini produk favorit saya, salah satunya. Ini selalu ada di tas. Karena di kantong kan saya, juga? Di kantong juga. Jadi ada dua, satu di kantong, satu di tas. Cara aplikasinya juga kan, mau pakai? Oh mau banget. Saya biar kulitnya juga tidak terlalu gosong. Lagi, nah cara pengaplikasiannya gampang. Saya biasanya cuma cukup segini doang. Terus ditaruh di wajah, gitu. Kok saya di tangan nih? Tangan ya? Langsung aja di olesin. Langsung di olesin. Gini, gampang pokoknya. Jadi sekali aplikasi nanti kan sampai sore biasanya suka hilang kena keringat. Boleh langsung ditimpa lagi. Jadi nggak perlu dibersihkan dulu. Nggak boleh dibersihkan. Oh oke. Okay. Oh, beauty people, biasanya kalau kita pakai sun protection itu biasanya kita mengkilap berminyak, ya. Tetapi ini enggak loh. Ini langsung menyerap dan juga kayaknya nggak lengket. Nggak lengket pastinya. Ya, jadi kalau dipakai oleh pria pun itu tidak merasakan ada ketebalan-ketebalan di wajah ya. Iya, karena ini kan bukan make up. Ya. Jadi bisa diaplikasikan kapan aja. Nah kalau Bu Hedi gimana? Saya sebenarnya sama dengan Markus, cuma saya agak lebih ribet dikit. Oh, saya kalau ada ritual-ritualnya. Kalau malam selalu harus cuci muka, kemudian toner, terus ultimate essence atau VC essence. Nah kalau pagi selain toner Avon, toner ultimate essence atau VC essence, saya juga sama menggunakan ini dulu. Ini saya pakai, terus kemudian pakai ini. Wah, apa itu? BB cream. Jadi ini yang membuat wajah kita moist terus ya. Betul. Sis. Jadi rahasianya kalau sis Dodo mengaplikasikan BB cream ini kepada Kak Hedi itu setelah menggunakan sun protection. Betul sekali. Jadi tepatnya sebenarnya pengulasannya juga tidak perlu harus banyak-banyak untuk sun protection. Jadi yang penting di bagian-bagian yang terpenting aja sih, seperti bagian T-zone, terus bagian seperti bagian cheeknya sedikit. Terus setelah itu dengan BB cream ini kita bisa ratakan lagi setelah beberapa saat, mungkin agak sedikit didiamkan sebentar ya sun protection-nya. Baru setelah itu dipakai BB cream secara merata dengan pemakaian yang brush atau dengan tangan bisa. Dan setelah itu bisa langsung diaplikasikan makeupnya ya? Betul, langsung. Karena beauty people saya melihat seharian ini makeupnya kayak Hedi itu nggak berubah, tidak crack gitu. Biasanya kan kalau kita pergi keluar seharian traveling itu pecah-pecah, bibir juga kering pecah-pecah. Tapi ini hanya kayaknya ditambah-tambah lipstik saja bisa langsung ditimpa ya? Betul. Sebenarnya sih nggak begitu sulit sih kalau retouchingnya sendiri. Aku lebih menyarankan menggunakan loose powdernya dari Sam Kim juga. Betul, ada dua varian warna yang pasti. Nah itu warnanya benar-benar yang membuat kulit menjadi lebih cerah. Oh jadi luar biasa sekali. Itu dari tips-tipsnya traveling atau dalam liburan-liburan dari Markus. Ternyata juga sama dari Kak Hedi, juga dari Sis Dodo. Semuanya menggunakan sun protection. Nah. Jadi beauty people, sebenarnya siapapun makeup artisnya kalau menggunakan produk Sam Kim Skincare and Cosmetic, pasti hasilnya akan luar biasa. Nah beauty people yang masih ingin mengetahui produk Sam Kim lainnya, bisa langsung saja dibuka websitenya di www.samkimindonesia.com atau langsung follow Instagramnya @samkimofficial. Dan bisa juga langsung datang ke House of Sam Kim Plaza Senayan Jakarta atau House of Relax Nindya di Resident 8 di Senopati nomor 8. Nah beauty people, nanti malam kita masih ada acara yang seru juga. Ya Markus, Kak Hedi dan juga Sis Dodo, kita nanti malam akan ada acara Sam Kim yang cukup seru. Jadi nanti kita mesti siap-siap dulu ya. Dan beauty people jangan kemana-mana, kita ikutin keseruan nanti acaranya Sam Kim malam ini. We'll be right back.
Nah, beauty people, tadi sudah ikutin saya seharian, kita sudah ngobrol-ngobrol banyak yang sangat menarik dari para ikon Sam Kim dan juga ambassador Sam Kim, ada Mas Ferry Salim, Amelia Salim, kemudian juga Ibu Heidi Kandau, Sus Dodo, dan Markus juga, ternyata mereka sudah buka rahasia. Apa rahasianya? Paling penting kalau kita traveling adalah sun protection. Nah, hari ini saya dengan Markus akan menjadi MC di acara malam ini. Nah, beauty people, mau tahu gimana keseruan acara malam ini? Yuk ikutin saya. Beauty people, kita masih sama-sama di Beauty and Fresh Never End with Sam Kim. Iya loh, tadi itu kita nggak sempet ke Danau Lino, nggak sempet ikut. Gimana tuh? Bagus banget ya? Bagus banget. Aduh, kita tuh sangat, ini ya Mel ya, sangat... Rasanya tuh ada yang kurang belum sampai ke sana tuh. Kita harus persiapan untuk acara malam ini. Jadinya enggak ikut kita ya. Sayang ya, sekali Mas Ferry. Enggak apa-apa, lain kali kita pasti akan balik lagi. Kita pergi ke Danau Lino ya. Iya dong. Sama Ibu Heidi tentunya. Iya dong. Sama Sus Dodo ya. Tuh beauty nah, people. Kita harus siap-siap nih untuk masuk ke dalam. Acaranya udah mau mulai. Si Sandy sama si Markus udah nungguin loh. Iya, betul. Yuk ikutin kita yuk. Hari ini kita ngumpul setelah 30 tahun yang lalu kita ada di masa sekolah SMA. Dan saat ini kita dikumpul, disponsori oleh Sam Kim. Kita akan bereuni dan saling bercengkrama mengingat masa yang lalu, 30 tahun yang lalu. Dan sambil tentu saja kita cari tahu ya apa kabar masing-masing, keluarga, kemudian pekerjaan dan ya macam-macam lah. Pokoknya having fun. Dari acara ini yaitu kita sudah lama kan kelulusan dari para alumni. Nah, acara ini untuk temu kangen para alumni Don Bosco, juga untuk mempererat apa ya rasa persatuan di antara mereka. Baku dapa lah istilah dari orang Manado ya, seperti itu. Reuni ini justru menambah tali silaturahmi kita, rasa kekeluargaan kita, kepedulian kita luar biasa. Jadi dengan adanya momen seperti ini, teman-teman kita yang sudah boleh dikatakan berhasil, bisa melihat, membantu teman-teman yang belum berhasil, begitu. Jadi acara tadi itu acara yang sangat meriah, yang kami tidak... sangka-sangka atau kami duga ternyata ada yang lain daripada yang lain, sehingga ya itulah membuat kami bisa seperti masih muda lagi, masih hebring gitu ya. Ada iya, iya saya kaget ya, banyak yang saya lupa mukanya, mungkin waktu dulu waktu SMA masih kurus-kurus atau ada yang dulu waktu montok-montok sekarang lebih langsing gitu ya. Jadi saya sangat bahagia, terharu bisa ketemu teman-teman lama dan kita masih bisa ketemu udah 30 tahun ya SMA-nya. Jadi sehat-sehat selalu gitu. Beauty people, tadi kita sudah seharian jalan-jalan dari breakfast bersama Ferry Salim, Amelia Salim, Ibu Heidi Kandau dan Sus Dodo. Kita juga sudah lanjut wisata alam ke Danau Lino, kemudian juga wisata kuliner dan kulit wajah masih tetap cerah dan juga dengan menggunakan perawatan wajah dari Sam Kim Skincare and Cosmetic, mulai dari facial foam, toner, kemudian juga essence dan juga skin for protection yang paling penting apabila kita beraktivitas di outdoor, dan juga kosmetiknya sangat bagus karena sudah sampai malam tetapi tetap di wajah kita kosmetiknya, terutama lipstiknya, tidak membuat bibir menjadi pecah-pecah dan kering. Nah, bagi beauty people yang masih ingin melihat produk Sam Kim, silahkan dibuka websitenya di www.samkimindonesia.com dan juga bisa langsung mengakses Instagramnya, di follow ya @samkimofficial. Di situ nanti juga siapa yang beruntung akan mendapatkan hadiahnya. Dan juga bisa langsung datang saja ke House of Sam Kim di Plaza Senayan Jakarta atau House of Relax di Senayan Residence atau Residence 8
Jalan Senopati nomor 8. Beauty People, saya Sandy Yusuf undur diri dan sampai jumpa dengan episode-episode lainnya dengan informasi yang lebih menarik lagi. Bye-bye.